Okay, so itu dia ada soalan 13. Raja Tujuh menunjukkan sebahagian lukisan murai yang dilukis di luar bilik komputer es kolam dengan sains Langkawi. Okay, oh, sekolah dengan sains Langkawi ada ni. Okay. So, jari sektor yang paling kecil adalah 10 cm. Kamu sambung sini 10 cm. Sambung sini 10 cm. So, sektor yang terkecil adalah 5 per 3. Ini 5 per 3. Ni. Ni adalah pi per 3. So, ni sudut ni adalah pi per 3. Kalau kamu nak sudut sektor yang terkecil ni, kamu ambil 2 pi tolak pi per 3 sama dengan 5 per 3 pi sudut ni. Okay. Dan panjang lengkok ni adalah r theta dia. Nah, kita baca soalan. Jadi sektor yang paling kecil 10 cm, okey, ni. Panjang lengkoknya bertambah, okey, okey. Ah, ni soalan janjang aritmetik salah-salah. Okey, so panjang lengkoknya adalah 5/3 pi kali 10. Ni kita guna s sama dengan r theta lah. Nah. So kita akan dapat 50/3 pi. Ini adalah sebutan awal, sebutan pertama. Okey, dia kata panjang lengkoknya bertambah pi sentimeter. So d sama dengan pi sentimeter secara berterusan. So panjang ni dia bertambah pi, 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 pi. Ha, sampai sudah. Okey, so dia kata diberi bahawa jari sektor ke n adalah 18.4. So TN sama dengan 50/3 pi 18.4 sentimeter. Sentimeter saya tak boleh lihat malah. So kalau kamu kira, kamu akan dapat, ha, 50/3 5 pi 5 per 3 pi, 5 per 3 pi ni sudut ni. Sudut ni adalah 5 per 3 pi. So you will get 92/3 pi. Okay, so kita bolehlah melaksanakan untuk menjawab soalan ni. So kita dah A sama dengan 50 per ni cari panjang lengkok sektor yang ke N. Ni kita nak panjang lengkok sektor ke N adalah, ha, panjang lengkok sektor ke N. Oh, ni cari panjang lengkok sektor yang ke N dalam sebutan pi. Seterusnya hitung nilai N. Ah, ni dah dapat dah. TN. TN ni panjang lengkok sektor yang ke N. So TN sama dengan 92/3 pi. Seterusnya hitung nilai N. So kita dapati bahawa A sama dengan 50/3 pi, d sama dengan pi. Okay, so tn sama dengan 50/3 pi tambah n tolak 1 darab d sama dengan 92/3 pi. Jadi 50/3 tambah n tolak 1 sama dengan 92/3. N sama dengan, kalau kamu kira, okay, kamu akan dapat N sama dengan 15. Okay, okay, so lepas tu dia kata hitungkan jumlah panjang lengkok, jumlah panjang lengkok dan garis lurus yang terdapat dalam murai tersebut jika terdapat 25 lengkok yang dilukiskan dalam murai tersebut. So maksudnya N sama dengan 25 lah. 25. Okey. Jumlah maksudnya panjang lengkok tambah dengan panjang garis lurus yang terdapat dalam murai tersebut. Ni panjang ni tak termasuk lah, dia kata tidak termasuk perkataan di bahagian tengah dan guna pi sama dengan 3.142. So kita nak ni panjang ni yang sampai 25 tu. That means kita dah ada A sama dengan berapa? A sama dengan 50/3 pi.
dan D adalah sampai. Okey, kita nak apa? Panjang, jumlah panjang lengkok. Jumlah panjang lengkok ni, panjang ni campur panjang ni campur panjang ni sampai 25 lengkok. Lepas tu ni panjang garis lurus ni. Okey. Panjang garis lurus ni dia macam mana kita nak kira ni? Okey. Baik. So firstly, saya akan kira dulu panjang lengkok ni. Okey, panjang lengkok ni adalah S25 sama dengan jumlah panjang lengkok ah, jumlah panjang lengkok 25 per 2 kali 2 kali 50 per 3 pi tambah 24 pi. Nah, kan? Saya rasa macam ni lah. Saya harap betul lah jawapan saya ni. So kamu akan dapat 2150 per 3 pi. Per 3 eh, apa 3 pi sentimeter panjang lengkok. Now, masalah kita sekarang ni, kita nak cari panjang ni. Panjang ni. Okay. Bila lengkok tu dah sampai ke 25, kita akan kira dia sebagai TN. T25 lah. T25 lengkok yang ke 25. Okay. T25 adalah sama dengan 50 per 3 pi. Bukan 50 per 3 pi. Betul lah, 50 per 3 pi. Salah-salah. 50 per 3 pi tambah dengan 24 darab. D dia adalah pi. Jadi 50 per 3 pi tambah 24 sama dengan 122 per 3. Okay. Dan kita akan gunakan R theta. R theta sama dengan 122 per 3. Theta ni sebenarnya kita dapat dia 5 per 3 pi radian. Okay. R ni actually panjang ni, panjang ni. Yang saya kira 25 tu sebab panjang ni, ni sampai 25 ni. Ni lengkok yang ke 25. Hasil macam tu. Bagi tengok macam tu. So R sama dengan 122 per 5 lah. Okay, now kita tak mahu ni 10 ni kan. Okay, panjang ni dah 122 per 5 ni. Panjang ni campur kan ni. This one also 122 per 5 campur kan ni. Tapi kita tak mahu yang 10 ni. So 2 kali ganda. Sebab kita dah 2, kita buat double tu. 122 per, sorry, 122 per 5 tolak 10. Ni kita dah dapat panjang garis lurus. Kita nak campur dengan panjang lengkok. Ni campur tu dengan ni. Campur tu. Kamu campur tu 2150 bahagi per 3 pi. Kamu akan dapatlah 122 per 5 tolak 10. Okay. Tambah 2. Ini sebenarnya kalau kamu kira ini, kamu akan dapat 144 per 5 tambah 2150 per 3 darab 3.142. Jadi selebihnya kamu kira lah. Okay. That's all untuk soalan number 13. Okay, soalan dia agak agak
macam mana eh, macam dia tak sofa tapi dia macam panjang sikit lah. Dia kena pause lah lagi banyak. Dia kena macam buka, 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 macam tu lah. Okay, that's all untuk soalan 13. Okay, thank you.